Aku menggenggam keris raga sukma di tanganku dan bersiap menyerang Nyai Lintri yang sudah tidak memiliki pertahanan. Belum sempat kerisku mengenainya, muncul seseorang yang menahan seranganku dengan tongkatnya dan menatapku dengan kesal. Ia adalah seseorang yang dipanggil dengan Nyai Jiwonto, sinden tua yang kuduga adalah pemimpin dari mereka semua. "Lintri, aku bunuh satu." "Mas Danan, awas!" teriak gendis dari jauh. Terdengar suara Mbah Jurib yang menerjangku dari belakang, menusukkan kerisnya ke tubuhku dan gendis yang mencoba memperingatkanku. Aku lengah, keris kosong itu menancap di punggung bahuku. Darahku pun mengalir, beruntung ini hanyalah tusukan kecil. Rupanya Cahyo berhasil menahan Mbah Jurib dari belakang sebelum kerisnya menusuk dengan dalam. Cahyo pun tidak mau mengambil resiko dan menghantam Mbah Jurib hingga tak sadarkan diri. Aku tidak menyangka tanpa kekuatannya pun ia masih bertingkah senekat ini. Aku melihat Nyai Jiwonto tersenyum dan kembali ke samping Nyai Lintri. "Urip ning dunyo sing tanpa pangarep." Kemudian terdengar suara Nyai Jiwonto nyinden dengan suara yang aneh. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang terucap setelah itu. Namun seketika aku merasakan sesuatu mencoba menguasai alam pikiranku. Aku menatap pada Cahyo. Ia juga seperti menahan sesuatu. "Lagu ini, ada yang gak beres dengan lagu ini," teriak Cahyo yang akhirnya terjatuh sambil menutup telinganya. Aku menoleh ke arah ayah gendis. Ia masih menggunakan batu itu, namun gema dari batu itu tidak berefek dengan tembang ini. Sebaliknya, sebagian warga sudah teriak kesetanan seolah ada yang mempengaruhi pikiran mereka. Roh dari belakang hutan berinisiatif merasuk ke tubuh warga desa. Aku tahu mereka melakukan itu untuk membantu warga desa mengendalikan dirinya. "Wanasura!" teriak Cahyo memanggil sosok kera pelindung hutan Wanamarta untuk masuk ke dirinya. Namun tidak berhasil. Sebaliknya, Wanasura juga terlihat gelisah. Mataku terasa panas. Ingatan mengerikan mulai masuk ke pikiranku. Rasa sakit seperti saat tergantung pada seutas tambang kurasakan seolah mengambil nyawaku sedikit demi sedikit. Aku tahu ini adalah perasaan Nyai Lintri saat memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan menggantung dirinya di gerbang desa. Matanya menatap lurus ke sebuah rumah yang pernah ia tinggali, rumah Baskoro. Aku mendengar Cahyo terus berteriak. Entah penglihatan apa yang ia rasakan, namun aku tidak berkutik. Aku seolah hampir kehabisan nafas merasakan semua yang terjadi padaku. Kemudian terdengar suara tembang mendekat dari arah gerbang desa. Suara tembang itu seolah menyentuh detak jantungku. Aku jelas mengenali suara ini. Seketika pengaruh tembang Nyai Jiwonto tak lagi menguasaiku. Aku menoleh ke arah suara itu dan sudah ada beberapa orang memasuki desa. Itu adalah Naya, Sena, dan teman-teman dari padepokan. "Mas Danan!" teriak Mas Sena menghampiriku sementara Naya terus bernyanyi menangkal tembang Nyai Jiwonto. Aku mencoba memulihkan diriku. Cahyo pun terlihat sudah sadar. "Tembang terkutuk pepeteng wengi. Tanpa ilmu pun tembang itu bisa membuat pendengarnya kehilangan akal sehat," ucap Mas Sena. Nyai Jiwonto terlihat kesal. Ia kemudian memberikan isyarat kepada sinden lain untuk mengelilingi kami, termasuk Mas Sena dan Naya. Ini tidak akan mudah. Masing-masing sinden ini membawa berbagai kutukan. Namun sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok yang merubah raut wajah sinden-sinden itu. Sebentar lagi pagi akan datang. Seketika sinden-sinden pengabdi setan itu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka menatap kami dan warga desa dengan tatapan yang sangat mengerikan, seolah memastikan mereka akan kembali lagi. "Urusan kita belum selesai," ucap Nyai Jiwonto yang segera meninggalkan kami di gelapnya malam yang hampir bersanding dengan cahaya pagi. "Mas Danan gak apa-apa?" Naya pun menghampiriku setelah melihat darah mengalir dari punggungku. "Tusukan kecil lah ya, gak apa-apa," balasku. "Naya obatin dulu ya mas," ucapnya sambil membantuku untuk berdiri. "Aduh, sakit," terdengar suara Cahyo merintih kesakitan. Segera Mas Sena menghampirinya dan mengecek apa yang terjadi kepadanya. Aku melihat Cahyo menoleh ke arah Mas Sena. "Gak bisa, yang obatin harus Naya," teriak Cahyo. Seketika aku mencopot sendalku dan melemparkannya tepat ke wajahnya. "Eh, mulutmu itu bisa-bisanya," ucapku pada Cahyo. Cahyo pun nyengir dan kembali berdiri. "Ya namanya juga usaha, Nan." Mas Sena hanya menggeleng melihat tingkah laku Cahyo. Namun aku tahu setelah pertarungan tadi tubuh Cahyo juga pasti tidak sesehat yang ia tunjukkan.
Aku menoleh ke arah warga desa. Roh-roh yang sebelumnya menjaga mereka berpamitan bersamaan dengan terbitnya matahari yang menyelamatkan kami. Naya, tadi itu kamu nyanyiin tembang apa? Tanyaku pada Naya. Naya pun tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Kok senyum-senyum sendiri? Bukannya dijawab? Tanyaku lagi. Lah, aku mau jawab juga lucu. Orang yang ngajarin lagu itu Nyai Kirana, ibunya Mas Danan. Balas Naya. Sontak aku kaget mendengar jawaban itu. Nyai Kirana sudah tahu tentang adanya sinden-sinden yang menggunakan cara-cara menyimpang. Mereka mengabdi kepada sosok lembut yang bisa memberikan pengasihan. Makanya Nyai Kirana mengajarkan lagu itu. Cerita Naya kepadaku. Nyai Kirana dan murid-muridnya jarang sekali ada yang menonjol di setiap pementasan karena ada sinden-sinden lain yang terlihat lebih mempesona. Aku mengingat wejangan-wejangan selama aku tinggal bersama ibu. Memang aku tahu ibu sering bercerita soal itu. Namun pada zaman aku kecil, penggunaan susuk, minyak pengasihan, dan mustika adalah hal yang biasa dilakukan. Kalau kamu segitu dekat dengan ibuku, kenapa kita gak saling kenal ya? Tanyaku. Lagi-lagi Naya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menyelesaikan pengobatannya untuk lukaku. Mbak, jangan sering senyum-senyum, nanti masnya baper. Ledek Cahyo. Sendalku masih ada satu loh Jul, pilih tak lempar kemana nih? Balasku. Ke pohon pisang di depan aja, siapa tahu jatuh satu. Balas Cahyo. Aku hanya menggeleng sambil mengenakan sandalku lagi. Sementara Naya pergi meninggalkanku mengganti air dari baskom yang ia gunakan untuk membersihkan luka. Lah, kamu gak peka-peka. Dia berharap kamu sendiri yang ingat tentang dia. Malah pakai nanya. Jawab Cahyo. Ya gimana toh Jul? Namanya juga lupa, ya pasti gak ingat. Ya benar juga sih. Balas Cahyo menyetujuiku. Tapi gak gitu maksudnya. Aku berdiri menutup mulut Cahyo memaksanya menghentikan obrolan ini. Bila dilanjutkan, aku tahu perbincangan Cahyo akan menjurus kemana. Mas Danan, gimana? Lukanya parah? Tanya Mas Jatmiko yang menghampiri kami. Enggak mas, enggak apa-apa. Maaf ya mas, kita belum bisa beresin permasalahan ini. Mas Jatmiko kemudian menghela nafas. Kami sudah lihat perjuangan Mas Danan dan Mas Cahyo. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin sampai seperti ini. Justru kami yang mau tanya. Apa yang kami warga desa bisa bantu agar saat sinden-sinden itu muncul lagi, kami enggak hanya menjadi beban? Tanya Mas Jatmiko. Aku pun bertatapan dengan Cahyo. Sepertinya ia yang ingin menjawab pertanyaan Mas Jatmiko. Kami harap warga desa bisa memperkuat iman dan ibadahnya Mas Jatmiko. Walaupun mungkin tidak bisa menghardik kutukan sinden-sinden itu, setidaknya tidak akan muncul Baskoro dan Bah Jurib yang lain yang mudah termakan hawa nafsu. Jelas Cahyo. Mas Jatmiko pun menghela nafas dan mengangguk. Ia sadar bahwa warga desa dan dirinya masih kurang dalam hal itu. Mas, nanti saya ajak pemuka agama dari desa saya ke sini. Kita perkuat iman dan ibadah kita bareng-bareng. Ucap Mas Sena yang menghampiri kami. Terima kasih Mas Sena, saya akan sampaikan ke warga. Setelah adanya kejadian-kejadian ini, harusnya warga desa mulai sadar. Ucap Mas Jatmiko yang segera meninggalkan kami dan menemui warga desa. Sekarang bagian kita Jul, gimana cara kita ngelawan sinden itu kalau mereka muncul lagi? Tanyaku pada Cahyo. Namun Cahyo tidak langsung menjawab, namun ia melemparkan lirikan matanya ke arah Naya. Mata lawan mata, sinden lawan sinden. Ucap Cahyo. Heh, ngawur kamu. Enggak, enak aja. Enggak mungkin kita ajak Naya ngelakuin hal berbahaya. Balasku pada Cahyo. Nah kan, ada yang khawatir. Ledek Cahyo. Ya enggak gitu, tapi dia orang biasa. Melihat sosok lain yang enggak kasat mata di tempat tadi aja, Naya enggak bisa. Tapi jujur, kamu terselamatkan kan sama tembang Naya tadi? Tanya Cahyo. Ya iya sih. Kemudian Mas Sena mendekat ke arah kami seolah ingin ikut mencari solusi atas permasalahan ini. Kalau kalian membutuhkan Naya, saya coba bantu. Ada teman-teman juga yang bisa jaga dia, biar dia dibantu sinden yang lain juga. Ucap Mas Sena. Naya mau bantu kok. Ucap Naya yang tiba-tiba muncul dari belakang Mas Sena. Tapi Nay. Gak apa-apa Mas Danan, hidup mati itu di tangan Tuhan. Kalau ternyata Naya punya kemampuan buat ngebantu Mas Danan, berarti Naya sudah diberikan titipan untuk melaksanakannya. Ucap Naya. Aku menatap Naya dan ia mengatakan hal itu seolah tanpa beban dan tanpa rasa takut sama sekali. Aku pun menghela nafas dan terpaksa menyetujui rencana ini.
Kata Pak D, sinden-sinden itu juga punya jago lain, Mas. Gendis tiba-tiba muncul menghampiriku. Yang dimaksud Pak D mungkin adalah salah satu roh yang tadi menyelamatkan warga desa. Jago? Maksudnya apa, Gendis? Tanyaku. Itu loh yang tadi bawa tombak melawan Mas Cahyo. Jawabnya dengan polos. Mungkin maksud Gendis selain Joko Garu, sinden-sinden itu juga memiliki pengikut lain yang melindungi mereka dan akan menjadi lawan yang menyulitkan untuk kami. Lebih baik Mas Danan dan Mas Cahyo beristirahat di padepokan saja. Kita siapkan rencana di sana dan nanti sebelum gelap kita kembali ke sini. Ajak Mas Sena. Kami pun setuju dan segera berpamitan dengan warga desa yang juga segera kembali ke rumahnya masing-masing. Aku berharap mereka mengingat pesan kami tadi dan bisa mempersiapkan batin mereka sebelum kembalinya sinden-sinden itu. Kini padepokan terlihat cukup ramai. Sepertinya anggota mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Aku pun memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat memejamkan mata sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhku. Sepertinya Cahyo juga sama. Beberapa hari ini terasa begitu berat. Semoga saja pertemuan dengan sinden-sinden itu berikutnya adalah akhir dari kutukan ini. Nak, bangun nak. Iya bu, sebentar lagi. Ibu sudah masak sayur lodeh, keburu dingin. Mendengar ucapan itu, aku segera memaksa membuka mataku agar tidak ketinggalan memakan sayur lodeh favorit buatan ibu. Namun seketika aku tersadar, sepertinya aku bermimpi. Mungkin saja aku memang kangen dengan ibu. Lah, kok malah tidur lagi? Sontak aku duduk dan menatap seorang wanita di dekatku. Aku mengusap mataku dan memastikan apa yang kulihat bukanlah hayalan. Hah, ibu? Tanyaku. Dan memang benar, itu adalah ibu. Dia tersenyum seolah ingin memberikan aku kejutan. Kok ibu bisa ada di sini? Tanyaku. Namun belum sempat menjawab, Cahyo muncul di depan pintu sambil membawa sepiring yang sudah berisikan lauk. Ya biarin toh, kan akhirnya bisa makan sayur lodeh istimewa yang gak kalah dari buatan Bu Le. Ucapnya sambil mengunyah. Yalah, giliran makan aja cepet banget kamu. Balasku pada panjul. Perasaan ibu gak enak. Pas nanya ke Pak Le, katanya kamu ke desa ini. Pak Le cerita tentang sosok yang kamu hadapi saat ini. Jadi ibu khawatir. Cerita ibu kepadaku. Iya bu, tapi ibu gak usah kesini. Bahaya. Heh, anak kok ngatur orang tua? Percaya gak percaya, orang tua bisa menjadi sekuat apapun demi melindungi anaknya. Jawab ibu. Sontak aku pun tersenyum dan ibu malah mengusap rambutku layaknya seorang anak kecil. Aku sedikit malu ibu melakukan hal ini di depan Cahyo, tapi tatapan Cahyo sepertinya merasa iri dengan apa yang dilakukan ibu kepadaku. Enak gak sayur lodehnya? Tanya ibu pada Cahyo. Wah enak bude, ini mau nambah lagi. Heh, enak aja, aku aja belum. Yo makanya cepat mandi, jangan males-malesan, ledek Cahyo. Danan emang gitu bude, kalau gak diburu-buru ya senangnya di kasur. Aku melemparkan bantalku kepada Cahyo. Namun ia begitu cekatan menghindar demi melindungi sepiring nasi di tangannya. Ibu hanya menggeleng melihat kelakuanku dan Cahyo, seolah dia merasa tak ada yang berubah dari kami sejak kami masih kecil hingga sekarang. Aku segera mencuci muka dan menuju ruang makan di padepokan sana. Terlihat ibu sedang asik berbincang dengan Naya seolah mereka sudah akrab dengan Naya. Ibu terlihat menunjuk ke arahku, namun Naya terlihat tersenyum tersipu menanggapi ucapan ibu. Entah apa perbincangan di antara mereka, namun kejadian ini benar-benar merubah perasaanku semenjak kejadian semalam. Mas Danan, benar itu ibunya Mas Danan? Tanya Mas Sena. Iyo mas, kenapa? Gak pantas ya, ibunya cantik anaknya kucel begini. Potong Cahyo. Asem kamu Jul, masih aja. Mas Sena pun ikut cair dengan perbincangan kami. Lah, coba kamu ngaca. Bangun tidur gak mandi mukamu kayak gimana? Tambah Cahyo. Ah ya iya sih, abis ini mandi, tak ajak Naya. Eh, sembarangan, tak bilangin ibumu loh. Yeh, ajak Naya itu buat cuci piring selama aku mandi, curigaan aja sih. Cahyo hanya melengos dan melanjutkan makannya. Ngapunten ya mas, Danan itu kalau ada ibunya balik lagi ke era kecil. Bisik Cahyo pada Mas Sena. Siang ini terasa berbeda dari biasanya, dan sepertinya masakan ibu benar-benar merubah moodku hari ini. Tepat setelah selesai mandi, kami segera berkumpul di pendopo untuk berdiskusi tentang maksud kedatangan ibu,
dan tentang cara kami menghadapi sinden itu lagi nanti. Ibu dapat kabar dari teman-teman sinden yang lain, ucap ibu membuka pembicaraan. Dari berbagai sanggar dan padepokan, beberapa sinden mendapatkan perintah untuk berkumpul di suatu tempat. Aku sudah curiga, pasti ada hubungannya dengan kemunculan Nyai Jiwonto yang memimpin sinden-sinden abdi setan kemarin. Ada seorang sinden yang menolak. Ia ingin bertobat dan melepaskan susuknya dan tidak menuruti perintah yang empunya lagi. Tapi tiba-tiba wajahnya menua dan kulitnya penuh dengan sisik. Ia datang ke desa Kandimaya meminta pertolongan pada ibu dan menceritakan akan hal ini. Aku membayangkan bagaimana tersiksanya sinden itu, namun itu adalah jalan yang terbaik. Lebih baik ditolak oleh seluruh manusia di dunia dibandingkan ditolak di tempat terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Maksud Bu De, ada kemungkinan mereka akan datang ke sini membantu sinden-sinden debit itu, ucap Cahyo. Dan ibu pun mengangguk. Nyai Jiwonto pernah datang ke desa Kandimaya. Beruntung saat itu kami sudah pernah mengalami masa-masa sulit sehingga tidak ada yang tergoda dengan bujuk rayunya. Saya semakin yakin setelah ini teman-teman padepokan Kijoyo Talun juga bisa bangkit kembali menjadi lebih besar dengan jalan yang benar, ucap ibu. Mas Sena menggenggam tangannya saat mendengar kata-kata ibu. Aku merasakan niatnya untuk mengembalikan kejayaan padepokan ini yang merupakan warisan dari ayahnya. Nyai, mohon bimbingannya untuk Naya. Mungkin ia akan ikut menghadapi sinden-sinden abdi setan itu lagi nanti, ucap Mas Sena. Dan ibu pun mengangguk. Tidak cuma Naya, semua sinden di tempat ini harus ikut. Mereka harus bisa membedakan seni sejati dengan sihir atau mantra yang bersembunyi di balik sebuah seni budaya, ucap ibu. Tapi Bu, ini terlalu berbahaya. Semakin banyak orang awam di sana, semakin banyak kemungkinan korban yang akan jatuh, protesku pada ibu. Le, apa mudah memotong kertas yang jatuh dengan sebilah pedang? Tanya ibu. Dan ibu pun menggeleng. Tentu saja susah. Ya sama seperti saat ini. Kamu melawan sesuatu yang menurutmu tidak mudah untuk dikalahkan dengan pertempuran. Dan tidak mungkin kamu melawan suara dengan pukulan atau dengan bilah keris. Aku mulai mengerti maksud ibu. Namun tetap saja aku merasa khawatir. Memangnya apa rencana ibu? Ibu pun menatap ke arah kami semua. Kita akan mengadakan pementasan wayang semalam suntuk di desa. Sontak aku terperanjat. Aku tidak pernah terpikirkan rencana seperti ini. Bu, kita gak sedang bercanda. Dan ibu pun tersenyum. Tembang yang dinyanyikan Naya akan terus berkumandang semalam suntuk bersama dengan sinden yang lain. Aku tahu maksudnya. Dengan ini tembang terkutuk sinden itu tak bisa lagi menyerang kami. Aku segera sadar dengan ini suara kutukan sinden itu tak bisa lagi membunuh warga dengan gema yang dihasilkan. Lakon yang dimainkan akan menuntun warga desa untuk lebih sadar dengan perbuatan mereka pada Nyai Lindri dan semoga saja bisa membuka mata mereka. Aku, Sena, dan Cahyo saling menatap. Tidak pernah terpikir olehku cara semacam ini. Pantas saja banyak desa yang menggunakan acara pentas wayang untuk menangkal kutukan. Salah satunya karena di setiap pementasan wayang ada pesan yang disampaikan yang bisa menguatkan iman dan membawa kebaikan bagi para penontonnya. Aku semakin kagum dengan ibu. Bude, kok bisa sih kepikiran rencana brilian seperti ini? Tanya Cahyo. Ini idenya Mas Bima, ayahnya Danan dulu. Dia sudah pernah mengalahkan Nyai Jiwonto sebelumnya. Ibu yakin kalian lebih hebat darinya. Beberapa mobil pick up dan kendaraan membawa peralatan pementasan berbondong-bondong masuk ke desa. Warga desa terheran-heran melihat kedatangan kelompok itu. Terlihat Pak Pram dan Jatmiko menghampiri Sena yang mengatur teman-temannya untuk menurunkan peralatan. Mas, ini ada apa mas? Tanya Pak Pram. Tenda, panggung. Jatmiko pun juga bingung. Iya pak, tepat setelah matahari terbenam kita akan mengadakan pentas wayang semalam suntuk, jelas Sena. Mas Jatmiko dan Pak Pram pun bingung. Namun Sena segera menjelaskan bahwa ini adalah ide dari ibunya Danan. Menurutnya pementasan wayang kali ini akan membantu Danan dan Cahyo untuk menghadapi sinden-sinden pengabdi setan itu. Mau ada pementasan wayang? Wah asik nih. Berarti Gendis bisa melihat Mbak Naya nyinden, tanya Gendis dengan begitu semangat. Sena pun mengangguk sambil mengelus kepala Gendis. Sana, kasih tahu yang lain. Jangan sampai ada yang gak nonton ya, perintah Sena pada Gendis. Siap, biar Gendis yang ngasih tahu warga desa,
ucapnya dengan sumringah. Aku kemudian menghampiri Pak Pram dan Jatmiko yang masih terlihat bingung dengan persiapan dadakan ini. Hanya tersisa beberapa jam hingga pementasan ini harus segera dimulai. "Tenang saja, Mas Jatmiko. Kali ini kita pasti berhasil," ucapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana tidak? Kali ini bukan cuma Cahyo, tapi kali ini ada kelompok pementasan wayang Sena dan ibu yang membantuku. Tak pernah aku merasa sesiap ini. "Lalu apa yang harus kami bantu untuk pertempuran nanti malam, Mas?" tanya Jatmiko. Kemudian Cahyo menghampiri Jatmiko dan menepuk pundaknya. "Malam ini gak ada yang namanya pertempuran, adanya pementasan," ucap Cahyo yang juga begitu semangat. Wajah Jatmiko masih terlihat bingung, namun setelah melihat aku dan Cahyo yang begitu yakin, ia pun memilih untuk percaya dengan kami. Ia pun berinisiatif mengumpulkan warga untuk membantu mempersiapkan pementasan. Mendengar kabar tentang pementasan, sekumpulan perempuan di desa pun mulai terlihat begitu antusias. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah mereka dan mengajak yang lain untuk membuat suguhan nanti malam. "Mas, matur nuwun ya. Sudah lama desa ini gak ada acara pementasan. Selama ini kami hanya merasakan rasa takut setelah kejadian sebelumnya," ucap salah seorang ibu di desa yang melewati kami. Aku pun tersenyum mendengar ucapan itu. Sebuah ide sederhana yang diutarakan oleh ibu ternyata membawa dampak yang sebesar ini untuk keluarga desa, bahkan sebelum pementasan ini dimulai sama sekali. Mengetahui teman-teman Sena dan warga sudah sigap untuk mempersiapkan pementasan, aku dan Cahyo mencari tempat untuk menyendiri. Kami mempersiapkan batin dan tenaga kami sembari memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar semua permasalahan bisa benar-benar berakhir malam ini. Di tengah meditasiku, aku mendengarkan suara nyanyian yang begitu amat merdu. Suara yang begitu menenangkan seolah menemani warga desa yang sedang berpacu dengan waktu. Suara tembang yang selama ini membawa mimpi buruk untuk mereka kini membuat perasaan mereka semakin tenang. Aku bisa menebak dengan jelas siapa yang melantunkan tembang ini. "Ah, ada yang senyum-senyum sendiri," ledek Cahyo. "Biarin, orang suaranya memang bagus." "Suaranya yang bagus atau nayanya yang bagus?" Cahyo tidak menghentikan ledeknya. "Nasibku yang bagus bisa ketemu dia." "Akhirnya ngaku juga." Cahyo pun tertawa. "Wes, puas?" "Ya puas banget lah," balasnya sambil tertawa puas. Cahaya matahari kini mulai meredup. Di bawah senja yang memerah, aku melihat sebuah panggung yang megah berdiri di tengah lapangan desa. Sebuah kain poster dipasangkan pada sebuah baliho bambu dengan lukisan tangan sederhana. Pementasan wayang semalam suntuk dalang Ki Joyo Seno. Aku sudah bisa membayangkan akan sekeren apa pementasan ini. Apalagi saat ini warga mulai berbondong-bondong menghampiri panggung yang tengah prosesi pengetesan suara. "Dalang Sena itu lebih bagus loh dari Ki Joyo Talun, gak ngebosenin." "Iya, sebenarnya almarhum Ki Joyo Talun juga bagus, tapi sedikit kaku." Rupanya sudah cukup banyak juga warga yang mengenal Sena sebagai dalang, dan beruntung warga juga menyukai permainannya sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan warga. "Ki Joyo Seno, gak nyangka ya kamu punya nama di panggung yang keren," ucapku pada Sena yang sudah bersiap di belakang panggung. "Iya Nan, tapi aku tetap pengen ngebawa nama bapak di setiap pementasan. Semoga saja lewat pementasan wayangku, penonton hanya mengingat kehebatan bapak dalam berwayang dan bisa melupakan tingkah buruknya di masa tua," jawab Sena. Cahyo tersenyum mendengar ucapan Sena. "Setidaknya Ki Joyo Talun punya prestasi yang tidak terbantahkan, Sena," ucap Cahyo. "Apa itu, Mas?" "Mendidik anak sehebat kamu," ucap Cahyo. Sena pun tersenyum. Seketika aku merasakan perasaan tegangnya kini sudah menghilang. Kami pun berpamitan meninggalkan belakang panggung dan bergabung dengan penonton yang lain. Suara musik gamelan berbunyi disusul dengan suara tembang yang dinyanyikan sekumpulan sinden dari padepokan Ki Joyo Talun. Aku tahu ada suara naya di antara suara mereka. "Tuh, di sebelah sana," ucap Cahyo sambil menunjuk ke arah seorang sinden. "Enggak, aku gak nyari naya kok," balasku berbohong. "Loh, aku nunjuknya ke Bude, kok bisa naya?" ucap Cahyo sambil tertawa. Memang sial, aku terkena jebakan Cahyo. Memang benar yang ditunjuk Cahyo itu adalah ibu yang sedang memantau dari samping panggung lengkap dengan baju kebayanya. Sepertinya ia juga akan bergabung nanti. "Tuh, naya di situ. Kayaknya dia juga nyariin kamu. Dari tadi matanya kemana-mana," tambah Cahyo. Memang benar,
Kali ini Cahyo benar-benar menunjuk ke arah Naya. Ia berhias layaknya seorang sinden dengan pakaian kebaya yang anggun. Seketika aku terkesima dengan penampilannya. Dan saat aku memperhatikannya, sepertinya ia juga menemukan keberadaanku. Ia pun tersenyum kecil sambil menunduk malu-malu. Entah mengapa momen singkat itu terasa begitu sangat berarti. Batara Surya Krama, sebuah lakon yang dipilih oleh Sena untuk memulai kembali sebuah perjalanan. Seandainya Sena berhasil membuka penonton dengan lakon ini, pasti mereka akan terus mengikuti pementasan Sena dengan lakon yang lain. Tak terasa sudah hampir setengah jam pementasan berjalan. Aku merasakan hawa yang berbeda. Mulai ada sosok-sosok yang mendatangi desa ini. Sudah jelas mereka bukanlah manusia. Aku menoleh ke arah sekitar pementasan. Berbagai makhluk sudah berbaur dengan warga desa untuk menyaksikan pementasan. Awalnya aku dan Cahyo waspada. Namun setelah mengetahui yang datang adalah sosok roh dari pendopo, kami pun kembali tenang. Ada pementasan lain di pendopo. Terdengar salah satu roh berbisik ke arah kami. Lebih seperti sebuah perayaan, bukan sekedar pementasan. Terdengar suara lain yang melintas. Sepertinya roh-roh itu mencoba memberitahu kami. Aku pun menatap ke arah Cahyo. Kami berpikir cukup berisiko bila meninggalkan warga desa saat ini. Namun sebagian roh di sana berkumpul di depan kami. Kami akan menjaga mereka sementara kalian pergi, ucap mereka. Rupanya bukan hanya warga desa yang merasa terganggu dengan adanya kutukan ini. Mereka warga desa dengan ratusan tahun yang lalu juga turut membantu warga desa yang saat ini sedang berusaha menghentikan kutukan sinden-sinden itu. Aku pun berpamitan dan segera bergegas menuju pendopo. Baru saja memasuki hutan, perasaan mengerikan sudah meneror kami dari penjuru sisi hutan. Benar ucapan roh itu, suara pementasan terdengar dari arah pendopo. Namun suara alunan musik yang mengalun terdengar begitu kelam dan membuat aku merinding. Gila, apa-apaan ini? Ucap Cahyo yang kaget dengan apa yang ia lihat. Sekumpulan orang menari di pelataran pendopo dengan pakaian pementasan. Mereka terlihat menari seolah saling menghibur pasangannya masing-masing. Mereka manusia, tapi bukan itu yang membuat Cahyo geram. Ia segera menyadari di atas pohon-pohon tergantung jasad manusia yang sudah membusuk tanpa kepala. Sebagian kepala mereka pun tertumpuk di salah satu batu besar di ujung pendopo. Tolong, ampuni kami. Suara-suara rintihan terdengar dari kepala-kepala yang tergorok di ujung pesta itu. Seketika aku teringat perjalanan kami saat menuju Langgar Watu Bumi dan menemukan kepala Kijoyo Talun dan teman-temannya. Rupanya memang ulah mereka, ucap Cahyo semakin geram. Tenang Jul, tujuan mereka memang membuat kita kehilangan ketenangan, jangan terpancing. Cahyo mengambil nafas sedalam-dalamnya dan berusaha meredam emosinya. Tepat saat kami mendekat, suara alunan musik berubah menjadi sangat mencekam. Seketika semua sosok yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Sebagian dari mereka adalah manusia. Sayang ya, masnya ganteng-ganteng, tapi sebentar lagi mati. Ledek salah satu seorang penari dengan wajah yang genit. Daripada mati, lebih baik sama aku saja mas, masnya pasti senang. Goda salah seorang sinden yang turut memeriahkan pesta itu. Iya, jangan goblok. Kalau mati kalian gak bisa apa-apa lagi. Salah seorang pemuda yang menjadi pasangan sinden itu pun menambahkan. Awalnya kami tak gentar dan terus melangkah maju menuju pendopo. Namun tiba-tiba Cahyo berhenti dan menoleh ke arah mereka. Bukan mati yang kami takutkan, melainkan ketika kami tidak bisa diterima lagi di sisi yang maha pencipta. Setidaknya kami tahu kepada siapa kami akan berpulang ketika mati nanti. Ucap Cahyo dengan tenang. Sepertinya Cahyo masih berharap mereka untuk sadar, dan memang benar, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Sepertinya tidak semua menginginkan berada di posisi mereka saat ini. Ada sebagian dari mereka yang terjebak oleh tipu daya iblis. Saya tidak ingin seperti ini, Mas. Saya ingin kembali ke jalan yang benar, tapi... Tiba-tiba seorang wanita muncul dari arah mereka mendesak menuju ke arah Cahyo. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, sesuatu menahannya untuk bergerak. Aku segera berlari menuju wanita itu, namun semuanya terlambat. Sosok Nyai Jiwonto yang berada di atas pendopo terlihat geram. Ia menatap wanita itu dan seketika mata wanita itu terbelalak. Sebuah benda memaksa keluar dari matanya hingga darah bermuncratan dari matanya yang pecah. Ah, ampun Doro! Teriak wanita itu. Kalau kalian berani berkhianat, nasib kalian akan sama seperti dia. Ancam Nyai Jiwonto.
Sepasang permata seperti benda itu ditanam di mata wanita itu untuk membuat dirinya terlihat cantik. Tak lama kemudian, ia pun memuntahkan sebuah batu hitam dari tenggorokannya. "Susuk?" tanya Cahyo. Dan aku pun mengangguk. "Bisa separah ini ya?" tambahnya. "Benda ini masuk ke tubuh mereka secara tidak wajar. Mereka tidak tahu dari siapa kemampuan susuk yang digunakan oleh mereka," ucapku yang masih berusaha menenangkan wanita itu. Ia masih bernafas, namun ia tidak berhenti menangis menahan rasa sakitnya. Amalan penyembuhku hanya mampu menghentikan pendarahan dari wanita itu, namun aku tidak dapat mengembalikan penglihatannya. Ini terlalu kejam, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. "Semoga niatmu diterima oleh Yang Maha Pencipta. Biarkan kami selesaikan demit-demit brengsek ini dulu, agar tidak ada lagi manusia yang terjebak di budayanya," ucapku sambil menundukkan wanita itu ke tempat yang nyaman. Ia masih terus menangis menahan rasa sakit. Namun aku tahu jauh dalam hatinya ia pun merasa lebih tenang. "Saya doakan keberhasilan masnya. Rasa sakit ini tidak sebanding seandainya saya bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti," ucapnya sambil terisak. Aku bernafas lega mendengar ucapan wanita itu. Cahyo pun segera mengambil posisinya.